Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi berjumpa di channel Limusin 21 ya, Lur. Ini kita lagi lihat anakan sapi saya ini, Lur. Enggak tahu waktu pasca melahirkan ini, Lur. Tiba-tiba sudah ada di sini, Lur. Sudah berdiri kayak gini, berarti kemungkinan tadi pagi ini, Lur. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang apa. Ini teman saya yang lihat, Lur, katanya. Coba lihat sapinya, katanya. Kaget saya, Lur. Ternyata cewek, Lur. Ya. Oh iya, cewek, Lur. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis ini dikasih telur dulu, Lur. Telur ayam. Ini yang kemarin yang saya birahi itu, Lur, pakai daun lateng. Ini buktinya. Ini saya coba di itunya, di alat vitalnya. Kemudian birahi, lalu saya suntik IB. Ini hasilnya, Lur. Jika kalian suka ya, Lur, dengan video-video saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, Lur, agar kalian tahu informasi seputar perkembangan-perkembangan sapi atau cara-cara atau tips untuk merawat sapi. Nah, ini, Lur. Ini anaannya kayaknya Limusin, Lur, kalau enggak Simental ini. Nanti setelah ini, setelah bikin video, kita bersihkan dulu ini semua yang di bawah-bawah sini juga dibersihkan, biar anak-anak sapinya juga senang, Lur, berada di tempat barunya. Nah, ini kayaknya indukannya agak marah ini, Lur. Tuh, anak-anak sapinya dipegang agak marah ini. Ini nanti kita bersihkan dulu, Lur, supaya enak dia jalan-jalan di tempat barunya. Ini untuk ari-arinya, Lur, itu belum keluar. Kita nungguin ini, Lur, karena kalau nggak ditungguin, Lur, kalau misalkan itu nanti keluar, ari-arinya keluar, kalau dimakan sama induknya atau pedetannya, Lur, itu akan berakibat yang enggak kita inginkan nanti, Lur. Jadi kita harus jaga supaya ari-arinya keluar tanpa disentuh oleh induk dan pedetnya ya, Lur. Apa yang belum keluar, Mas? Ini sampai naik-naik ke tempat makannya, Lur, itu. Kita kasih, dibantu dulu, Lur, untuk ininya, untuk ngasih air susunya, karena enggak ngelihat mungkin dia, Lur, masih belum terbiasa. Jadi kita bantu dulu supaya staminanya bertambah untuk pedetan sapinya ya, Lur. Jangan dibiarkan, Lur, kalau punya sapi pas melahirkan, jangan ditinggal begitu aja, karena si pedet ini enggak mau menyusu sendiri, Lur. Harus dibantu dulu, dikenalkan sama air susunya, nanti baru dia mau sendiri, Lur. Dan ini belum ada persiapan, Lur, ini pagernya belum ada ya, kita harus kasih pagar dulu, Lur. Kalau yang sebelah sini sudah aman, tinggal yang depan aja, Lur, karena kalau enggak dipagar, pedetnya bisa lari kemana-mana ini, Lur, bisa hancur ini kandang nanti. Ini beneran, Lur, serius, ini enggak
nggak ada yang tahuin lor. Tiba-tiba sudah keluar ada di luar ini lor, untuk pedetannya. Bahkan saya sendiri yang punya tadi pagi aja nggak ada, masih belum ada tanda-tanda. Setelah teman saya datang bertamu ke rumah saya, mau cek, mau lihat sapinya, katanya hamil. Lah kok sudah ada di luar ini lor, tuh pedetannya. Alhamdulillah sehat, cuman mantap, cewek lor. Mantap tuh, itu limosin lor keluarnya lor, tuh nih sangat super lor, kepalanya besar lor, tuh lihat. Nah tuh lor, setelah nanti usia pedetnya ini 1 minggu 2 minggu bisa dikasih ini lor, apa namanya, obat cacing, biar enggak cacingan ya lor, untuk pedetan sapinya, supaya perkembangannya, pertumbuhannya itu lebih cepat, biar enggak terhambat dengan apa ya, dengan cacing itu. Ini lor, lagi lor, kalau baru melahirkan biasanya belum keluar lor ininya lor, mampet, harus di pijat-pijat dulu lor, urut seperti ini lor ya. Nah kalau ngurut ini tipsnya jangan deket-deket kakinya lor, kayak gini. Harus di samping, jangan di belakang. Kalau di belakang pasti Anda ditendang lor. Jadi harus di samping. Nah kalau dipijit-pijit kayak gini, dia lemas, dia terbiasa. Nanti waktu di apa ya, di mimik atau di susu sama pedetannya itu nggak kaget ya lor. Biasanya nendang-nendang. Makan apa ini, Mak? Makan ini tidak apa-apa. Tuh. Oke lor, mungkin cukup segitu dulu ya lor untuk video kali ini. Ngelahirin ininya apa sapinya. Jadi bingung saya mau ngomong apa lor. Karena merasa bahagia sudah pedetnya sudah keluar. Oke lor, terima kasih sudah menonton video kali ini. Terus pantengin terus channel Limosin 21 agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi seputar peternakan sapi ya lor. Oke lor, terima kasih. Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam celatong.